Hai, Assalamualaikum. Nama aku Orang and welcome back to my YouTube channel. So, untuk video kali ini, aku nak cerita pasal Impas Flagship untuk cawangan Juru. So, 20 hari bulan hari tu, Impas Gaming ada buat grand launching untuk dia punya flagship store. Sebelum ni, Impas Gaming bukan tak dekat Penang. Dia ada, tapi dia dekat bahagian pulau yang mana dekat Georgetown lah. So, yang ni first time lah dia akan buat untuk bahagian seberang yang mana dia buka satu flagship store dekat Juru. Sebenarnya lepas aku COD benda ni daripada Precon Trust My. Oh ya, terima kasih aku nak ucapkan kepada Precon sebab tolong aku COD benda ni. And then lepas tu aku straight away lah pergi dekat Juru tu sebab aku tengok banyak jugalah promotion dia yang menarik. So dia terletak dekat kawasan perniagaan baru lah. Kalau korang tahu area-area Juru Auto City tu, dia dekat satu bahagian lain. Korang kena seberang dengan Sungai Juru. Lepas tu dia bersebelahan, bangunan dia ada beberapa bangunan baru dekat area tu. Dia bersebelahan dengan Richie Store lah. Lepas tu ada beberapa kedai, dia dekat sebelah sana. So lepas dah sampai tu, aku check it out lah. Memang ramai gila orang sebab dia ada untuk pembukaan tu saja dia ada bagi lebih kurang untuk 200 first customer dia bagi voucher. And then lepas tu adalah beberapa offer lain. Antara offer-offer yang ada dekat situ adalah untuk Jada Toys ni, dia ada 25%. Lepas tu ZD Toys ada 25%. Lego Flagship pun ada 25%. Dan macam-macam lagi lah. Kat situ dia ada dua tingkat. Dia buka macam warehouse. Memang besar gila. Kat situ juga dia ada jual gashapon. Aku hampir-hampir teracun jugalah nak beli gashapon yang Honda Cup tu. Sebab dulu masa aku pergi gashapon dekat KL tu, dia dah habis dah. So kat situ masih ada lagi. Cuma tu lah 800 yen. 800 yen tu bersamaan dengan RM40 Malaysia. Sama juga macam kereta Back to the Future ni. Yang ni tak silap aku, Back to the Future tu ataupun 3, aku tak ingat sangat dah. Benda ni totally plastik. Tapi dia detail lah. That's why. Cuma yang ni actually murah lah sikit. RM25 aku beli dekat Hobility Trade masa balik raya hari tu. Dekat situ kau boleh dapatkan juga beberapa item. Alatan-alatan elektronik untuk gaming. ROG ada. Ada C-Series. Ada Nintendo pun ada. PS5 pun ada. Aku teracun juga. Ada beberapa item antara yang aku berkenan. Antaranya adalah Lego Speed Machine Formula 1 McLaren tu. Sebab dia nampak, aku rasa tu yang the latest one yang paling detail lah. Kau bayang lah, harga dia jatuh dekat 100. And then aku juga berkenan dengan apa Skirsh untuk Yolopak tu. Sebab yang tu antara wave yang terbaru juga. Dia juga ada jual macam blind box. Untuk offer blind box time tu, untuk kepada yang beli 3, korang akan dapat 1 free percuma. So kalau korang beli 4, dapatlah 1 free percuma. Agak berbaloi lah. Dia macam-macam jenis blind box ada yang jual kat Mistop. So dekat sana actually aku ada beli beberapa item. Bukan aku saja, anak aku, bini aku semua ada beli. Sebabkan dia punya offer dia tu terlalu mengancam. Antaranya macam anak aku yang kecil sekali tu, dia angkat diecast lah. Dia nak Jeep tu. Tapi sebenarnya aku found out diecast tu agak menarik juga. Sebab banyak dia punya gimmick. Antaranya dia punya pintu, even dia punya tailgate pun boleh buka. Lepas tu dia punya hood atas tu boleh cabut. And then sebenarnya bila aku unscrew benda tu, dia ada lampu dan dia ada bunyi lagi. Lepas tu dia punya side step boleh eject keluar. So bayanglah benda macam tu. And then anak aku pun minta satu Fast and Furious. Dapatlah Brian punya Mitsubishi Eclipse. Not bad lah. Lepas tu anak aku yang perempuan tu pula, dia minta apa orang cakap, macam benda biasalah budak perempuan kan, main benda-benda cute kan. Benda tu bernyala. So aku tak rasa dia rasa berbaloi ataupun tidak. Sebab mula-mula dia cakap dia nak angkat Mega Man tu. Tapi end up ya, itu yang dia bawa balik. So aku tak kisahlah. Anak aku yang ketiga tu pula, yang lelaki tu, dia nak Minecraft, Lego Minecraft. Sebenarnya aku dah lama janji nak bagi masa birthday, tapi bila masa birthday dia minta benda lain. So end up siapa yang untung siapa yang rugi aku pun tak tahu. Kat situ juga dia ada jual SHF Figure Arts. Cuma yang agak scam je, kat situ dia tulis ada Tomica Mini GT dan macam kereta diecast lain daripada Jepun kan. Tapi dia just tu lah. Bila aku tengok kat area tu, bila aku tanya dia punya staff, actually barang tu tak sampai lagi. Sebab diorang letak kat situ brick-brick dari China. So kalau korang nak tahu apa yang aku dapatkan untuk Impas punya grand launching kali ini, teruskan menonton sehingga ke akhir rancangan. Kepada yang baru pertama kali sampai kat channel YouTube aku, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa share video ni. Tanpa melengah masa lagi, jom kita teruskan ke segmen seterusnya, Ulas Mainan. Ulas Mainan kita kali ini, kita akan bercakap pasal Jada Toys
Chun-Li untuk Street Fighter 2 Ultra The Final Challenge. So untuk kotak ni aku tak perlu nak ulas lah sebab aku dah ulas untuk kebanyakan cara toss lain. Semua sama je, cuma yang berbeza ni lah kat bahagian ni dan dia tulis Chun-Li. Lain-lain atas tu semua dia pakai template yang sama. The reason aku beli benda ni sebab yalah, aku mungkin perlu, aku tak akan collect semua karakter dalam Street Fighter cara toys ni sebabkan aku hanya akan fokus pada main-main karakter seperti Chun-Li lah. Fei Long aku tak tahu nak collect ke tak sebab dia bukan ada dalam semua Street Fighter kalau tak silap aku. So tanpa melenggang masa lagi, jom kita buat yang kotak terlebih dahulu. Okay, dari segi aksesori dia datang dengan alternate head. Alternate head pun dia punya scalp nampak Chun juga. Yang ni dia punya mimik muka dia berbeza. Tengok in terms of dia punya paint job semua nampak tak ada masalah. Dengan dia punya sanggul, sarung sanggul tu warna kuning kat bawah tu pun dia cat elok. Lepas tu gigi dia pun elok. Mata dia tak ada yang juling. And then dia ada subang kat situ. Dengan renda daripada sanggul dia ni kat hujung tu pun ada finishing warna kuning. Dan dia buat daripada soft rubber. Lepas tu dia datang juga dengan efek untuk dia punya lightning legs tu. Dia boleh letak kat tiga-tiga bahagian ni, korang pilih je salah satu. Semua boleh masuk. Lepas tu kat bawah tu ada lubang untuk dia punya fixture. Cuma fixture dia ni, dia nampak kat hujung tu agak besar sedikit yang hujung atas ni, untuk bagi efek tu melekat elok dan firm bila nak post gaya-gaya tertentu. Dia kat sini ada dua joint. So depends kalau korang nak tendang lower kick ke upper kick ke, so dia boleh buat lah. Yang tu hebatnya pasal Chun-Li. In terms of rekaan figura tu sendiri, dia merupakan salah satu daripada karakter Street Fighter daripada China. Selain pada ada Fei Long, dia ada juga Chun-Li. So dua karakter tu je lah daripada China, daripada ramai-ramai tu. Elok lah juga, at least ada. So kalau tengok kat sini macam dia punya alternate head tadi, dia ada sanggul, lepas ada subang. In terms of dia punya head sculpt, untuk dia punya stock punya head sculpt pun cantik, tak ada masalah paint job. Dan dia pakai cipau ataupun chong sam tu, dia punya paint job pun nampak Chun. Dia punya bengkung pun semua on point lah. Macam biasa Chun-Li kaki dia besar sikit sebab dia memang karakter yang banyak dia punya move dia kick lah. Lepas tu dekat dia punya tangan tu dia pakai gelang. Gelang tu actually dia bukan one piece punya mold. Kau boleh pusing juga gelang ni, tak ada masalah, boleh pusing. Dia datang dengan sepasang tangan, satu yang jenis open, satu jenis close punya. So dia pakai seluar. Kalau nak dibandingkan dia macam karakter King of Fighter tu, Mai tu, lagi lah tak pakai seluar. Ini warna coklat. And then texture fabric dia macam kat Chong Sam ni, memang kelihatan lah. Dua-dua ni soft rubber. So kalau kau nak buat kick ke apa, memang tak ada masalah in terms of dia punya artikulasi. Artikulasi macam Jada Toys yang lain-lain, sama je. Dia ada double joint dekat siku, double joint dekat lutut. Lepas tu dia ada rocker joint dekat kaki. So aku cakap joint-joint yang istimewa je lah. Yang lain-lain semua sama je. Dia punya movement pun tak ada masalah in terms of dia punya figure. Walaupun nampak macam proportion dia tak berapa nak tu, tapi macam ni lah dia punya karakter kartun dia tu. So macam ni lah lepas kita dah apply dia punya effect tu tadi. Yang ni aku tengok dia punya slot ni, korang boleh pilih salah satu daripada tiga ni. Macam aku pilih yang tengah supaya nampak kaki bayang tu ada dua lagi. Yang ni dia punya iconic move yang dikenali sebagai Lightning Legs ataupun Hyaku Raitsu Kyaku. Ataupun dia ada satu lagi iconic move yang famous tu, Spinning Bird Kick. Tapi dia punya iconic move tu yang macam Abu Yugen tu, Kikoken, yang dikeluarkan Fireball tu. So kalau aku tengok kat effect ni, apa yang menarik dia, dia datang dengan stand ni. Stand ni dia punya tu disebabkan material ni rubber, so dia boleh hold firmly lah dekat situ. Dan dia pun nampak agak stabil juga. Korang boleh move nak bagi rendah, bagi tinggi, kat mana area yang korang nak kick. And then figure Chun-Li ni dia nampak well balanced lah. Walaupun dia nampak ramping sikit and then pejal di setengah-setengah bahagian, tapi so far nak bagi dia balance tu tak ada masalah untuk figure Chun-Li ni. So aku rasa sekian saja ulasan aku berkenaan Jada Toys Street Fighter 2 Ultra Chun-Li untuk kali ini. Bagi aku harga 25% discount on top of dapat lebih kurang dalam 100, bagi aku agak berbaloi lah untuk figura Chun-Li ni. Yalah, dia satu memorable. Actually aku tak ada plan pun nak angkat Chun-Li ni, cuma bila aku tengok dah murah, why not aku angkat lah sebab dia antara main character. Dan aku pun tak ada mold ni, dan first aku punya female Street Fighter figure yang aku ada. So agak berbaloi lah kalau nak dikatakan.
dengan yalah teringat zaman dulu sebelum keluar yang Street Fighter yang US punya yang Jean Claude Van Damme berlakon tu kan, aku teringat lah cerita yang Yi Kin Cheng, Aaron Kwok berlakon tu, Future Cop tu, dia macam apa inspired by Street Fighter lah. Bayanglah dengan Dal Shimnya orang Cina yang berlakon. Bukan nak kata racist tapi itulah memang agak kelakar lah time tu. Sebab movie tu pun memang make for fun. Belanka pun orang Cina, Hong Kong tak berlakon. So memang semua tu satu memory yang indah lah. Terima kasih kerana sudi menonton. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.